Begitu sekali hebatnya semangat juang anak bangsanya. Bangun menegakkan kedaulatan negaranya, bangkit mempertahankan maruah bangsanya. Hebat. Hebat sungguh anggota keselamatan. Hebat sungguh polis kebanggaan. Hebat sungguh semangat perjuangan. Hebat sungguh suri teladan. Kau tahu, Kopral, beria benar ibumu dahulu. Kerjaya polis diharapkan darimu, kerana dia amat-amat tahu mulia sungguh uniform itu. Hebat sungguh lencana itu, kerana dia akan berbangga, kerana dia mahu bercerita ada dari zuriatnya yang akan mati sebagai seorang kopral muda, kalaupun tidak seorang sarjan itu. Kau tahu, Kopral, apa wasiat ibumu padaku? Waktu kau masih menggalas buku, waktu nafas ibumu tidak menentu, kau tahu, dia minta aku sampaikan padamu, dia mahu kau berjasa pada rakyat, kau jaga keselamatan rakyat, kau perjuang keadilan buat rakyat, kau pertahan kehormatan rakyat, kau bela maruah rakyat, kau hormati aspirasi rakyat, kau kasih dan sayang pada rakyat, kau hidup bersama rakyat. Kau tahu, dia minta sampaikan pesannya padamu, dia mahu kau hapuskan musuh rakyat, kau musnahkan petualang rakyat, kau binasakan penyalahguna mandat rakyat, kau banteras perasuah pencuri harta rakyat, kau tangkap penyelewengan penyeleweng amanah rakyat, kau berkas penyamut wang rakyat, kau dakwa pembohong dan penipu rakyat. Dia mahu kau berlaku adil pada rakyat, kau berlaku benar pada rakyat. Kau tahu, dia mengharap kau sayang anak bangsa, kau hormat pada yang tua, kau kasih pada yang muda. Kau tahu, dia menjangka rakyat akan sanjung kerjaya kita. Rakyat hormat kalau polis ada. Rakyat sambut bila polis tiba. Rakyat diam di polis dikala polis bicara. Rakyat tahu polis boleh dipercaya. Kau tahu, Kopral, betapa akan kecewa ibumu seandainya dia mendapat tahu begini sekali yang terjadi padamu, begitu sekali tingkah perilaku buruk sekali, tanggapan rakyat padamu hina sekali, pandangan rakyat padamu. Kau tahu, Kopral, kenapa dulu-dulunya kita gelaran datuk diberikan yang berpangkat bertuan-tuan? Kerana bagi rakyat jelata kurang perhormatan bagi mereka kalau sekadar dipanggil bapa, kerana datuk itu lebih wibawa. Encik bagi mereka biasa saja, kalau tuan kan hebat nampaknya. Tapi kini, Kopral, apa rakyat menggelar kita? Apa mereka panggil kita? Aku bagai tak percaya. Anjing-anjing layaknya kita, Israel dibangsakan kita, babi-babi diumpamakan kita, setan dinisbahkan perangai kita, polis masak diserupakan kita, polis sabak disamakan kita, Yahudi dikata keturunan kita. Tak terasakah hinanya kita bila polis SB orang bilang siput babi silaknat, polis FRU orang kata kepala merah hati batu, polis PPS disebut pasukan polis hantu, polis trafik adalah sikit baik walaupun mereka kata pacak ifrit. Kau tahu, Kopral, ketika anakmu di sekolah, dia diejek teman sedarjah, dia dipandang indah tak indah kerana teman sekolahnya semua marah. Setelah heboh satu sekolah, cerita polis membelasah hatta wanita tua yang tak bersalah, dipukul jua cucunya sampai berdarah-darah ketika pulang dari membeli belah, ketika melintasi jalan tar yang tak pasal. Cuota dan rotan tiba-tiba singgah di kepala, di badan dan terus rebah. Bukan kerana merusuh atau buat salah, tapi polis dah borong semua salah. Itulah cerita yang tersebar di seluruh lembah. Bumi Kuala Lumpur digenangi darah. Rakyat lemah yang enggan menyerah kepada kezaliman pemerintah, meskipun hadapi polis yang serba salah. Kau tahu, kawan-kawannya menjuih mulut padanya. Mereka membisik sesama, menghina dirinya. Mereka menjauhi bila dia dekati mereka.
kerana mereka tahu secara nyata bapa kepada anakmu itu atau kawan kepada bapa anakmu itu terlibat memukul ibu bapa rakannya sehingga seminggu berdarah. Sehingga terganggu pendapatannya. Kau tahu, Kopra, bila isterimu ke tempat kerja, temannya menyendiri tak mahu bicara. Bila didekati, mereka tiada bersuara. Mereka mengisyaki sesuatu darinya. Kerana mereka menyangka, isteri polis mana-mana jua tak dapat menyimpan rahasia, takut keluarga mereka teraniaya. Selepas diketahui apa-apa cerita, tak sakitkah jiwa anak-anak kita? Tak menderitakah isteri kita? Tak terasa malukah diri kita? Sampai bila hidup begini menjadi asing di dalam keluarga? Patutkah, Kopra, kita terus hidup bermuslihat, bersubahat dengan pemerintah jahat, disuruh berkasar umpama penjahat, meskipun ada polis tali barut yang tiada hati perut, bekerja jadi pak turut, semata matlamat bermatlamat mengisi perut? Adakah patut rambut wanita ditarik-tarik, wanita mengandung ditolak diterajang, muka yang licin disiku ditampar, kepala bertopi dipukul cota, orang berjalan disimbah asid, orang bersolat dilempar gas, orang makan disergap, disuruh pindah, kereta parking diketuk cerminnya, yang berlari dikejarnya, yang berjalan dihalaunya, yang duduk dipijaknya? Apa bukan orangkah kau, Kopra? Beginikah caranya kita mencari makan, meminta ganjaran upah membelasah? Kau tahu, Kopra, bapamu di kampung Kepalang malu, ke surau tiada lagi dia mahu, kenduri jiran pun berat selalu, kalau mati pun mungkin tiada siapa tahu. Kau tahu, Kopra, wang yang kau bawa pulang untuk susu anaknya, anakmu, untuk roti isterimu, untuk nasi keluargamu, malah untuk belanja haji bapakmu, wang itu, Kopra, adalah upah memukul kepala ibu saudaramu yang tak berdosa, adalah upah menitiskan darah anak muda yang mencari benar, adalah upah memusnahkan harta insan-insan lemah yang takut bersuara, adalah upah menghenyak pak tua yang bertongkat berpapah, adalah upah memedihkan mata mereka yang selama ini terseksa. Wang itu, Kopra, adalah upah dari seorang memanda, dari seorang mamak bendahara, dari seorang maharaja, dari seorang dewa yang ingin menjaga hartanya, yang ingin mempertahankan singgasananya, yang ingin menyusui wanitanya, yang ingin menyelamat anak cucunya. Tergamak kamu mengambil upah darinya, tergamak kau menelan nasi yang diberinya. Kau tahu, Kopra, takkan senang hidupmu kalau rakyat membenci dirimu. Takkan sejahtera hidupmu kalau rakyat pandang serong padamu. Takkan bahagia masa tuamu kalau kau sendiri memusuhi rakyatnya. Takkan selamat rohmu nanti kalau rakyat berdoa sepenuh hati, minta dibinasakan mereka yang membenci, membenci perjuangan murni. Kerana Allah berjanji, doa yang dizalimi tiada hijab lagi. Antara yang esa dan yang mohon simpati, pasti termakbul segala yang dihajati. Amat benar janji ilahi. Saudara, tanpa maksud malafide, isteri saya bagi warning kalau baca sajak ini. Dia kata di Malaysia ini memang kita ada kebebasan bersuara, tetapi kebebasan selepas bersuara itu yang tak ada. Tapi saya ambil tanpa maksud malafide atau niat buruk. Kubayar-kubayarlah teman-temanku yang dalam pasukan, kerana akhirnya di hujung kerjaya kalian akan kembali jua ke pangkuan rakyat, kembali hidup dalam masyarakat. Suara rakyat, semangat dan kulitan rakyat selama sejarah bumi manusia ini tidak mungkin dapat dibungkam. Jerigi besi, cota, bom asap, malah timah hitam. Apabila kekuatan rakyat menjadi raksasa, tidak akan dapat menahan dan membisukan suara rakyat. Marcos, bekas Presiden Filipina, jatuh dan tumbang hanya kerana paluan periuk belanga, baldi dan besen oleh ibu-ibu yang menderita kezaliman ke atas anak mereka yang hilang tanpa berita. Ibu-ibu ini
bermula dengan kelompok yang kecil. Sekian jam selama berapa detik bergendangkan periuk belanga saban hari. Dan dari kelompok kecil membesar dan membesar menjadi kekuatan raksasa yang memukul genang Bali dan Besen sebagai tanda protes hingga kota Manila gegap gempita dan istana Malakan yang bergoncang ibarat letusan Krakatoa. Tak kala British mengharamkan garam, manusia kerdil bernama Mahatma Gandhi dengan cekatan berjalan ribuan kilometer untuk kemudiannya dengan rela membuat garam, titah perintah British dilanggarinya dengan sedar. Ya, tak kala warna kuning menjadi sumber ketidakwarisan, kewarasan pemerintah. Lihat, rakyat akan tetap memakainya. Tanpa ulah dan tanpa sogokan, warna kuning akan tetap menjadi simbol daulat dan suara keramat rakyat. Saudara yang saya kasihi, demikian. Perjuangan ini adalah perjuangan yang suci untuk menegakkan demokrasi dan keadilan. Semua dari kita punya peranan di depan api, di belakang duri. Kita tiada pilihan. Seperti kata Bung Karno, maju terus pantang mundur. Dan akhirnya, satu pantun lama orang Pahang berbunyi begini. Sungai Pahang airnya deras, sudahlah deras libang libu. Anak Pahang hatinya keras, sungguh pun keras mudah ditipu. Cukup lebih setengah abad ditipu oleh UMNO, Barisan Nasional. Maka marilah kita bersama, sehati, sejiwa, sederap kaki melangkah, mengacungkan tangan ke udara, bahawa Malaysia ini tanah air kita, bumi bertuah yang perlu diselamatkan dan hak rakyat didaulatkan. Terima kasih.